guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Mega Putri. Guys, jadi video kali ini aku mau push make up aku, guys, pakai Garnier ini, guys. Ini tuh Garnier buat menghapus make up gitu. Jadi aku selalu hapus make up aku pakai Garnier. Garniernya tinggal sedikit lagi, guys, karena sering aku pakai, karena ini tuh ada varian yang maksudnya ada dua warna gitu, ada yang pink sama ada yang warna biru. Jadi aku belinya warna biru. Ini tuh untuk wajah, mata, bibir tanpa menambahkan parfum, ya guys. Terus ini cocok untuk kulit berminyak, cenderung berjerawat. Jadi aku sering berjerawat sedikit-sedikit gitu. Jadi makanya aku beli yang ini juga sedikit lagi. Nanti aku bakalan beli lagi yang warna pinknya. Oke, jadi pertama-tama ini kan aku udah make up, jadi aku mau hapus make up, guys. Jadi pertama-tama aku biasanya pakai bondo dulu biar make upnya, biar ntar bersihinnya itu enak. Oke, sudah. Dan sekarang aku mau langsung hapus make up, dan di sini ada kapasnya juga, jadi hapus make up pakai kapas, ya. Oke. Segini aja, ini aku udah kesinikin, dan sekarang kita tinggal olesin aja. Olesnya perlahan aja ya, jangan terlalu digosok. Karena kulitnya kasihan, guys. Dan sekarang kita langsung beresin. Maaf banget, guys, ya, ada suara itu. Karena leher juga biasanya sering dikasih bedak juga, ya. Jadi makanya lehernya juga. Terus ini dia kotorannya, guys. Kelihatan gak, guys? Nah, ini dia kotorannya. Ini kotor banget sih, guys, sumpah. Tuh. Itu cuma satu kapas. Mungkin kalau misalnya digosok lagi satu kapas mungkin masih ada lagi, ya. Tapi kayaknya satu kapas aja aku sudah cukup. Karena aku tuh biasanya make upnya gak terlalu tebal gitu. Buat kalian yang make upnya tebal, kalian pakai kapasnya dua gitu. Oke, jadi ini bagus banget, ya, guys. Yang ini kalian juga jangan lupa beli. Ini aku rekomendasiin ke kalian. Terus untuk yang kedua, aku udah bersihin muka aku pakai Garnier ini. Aku langsung cuci muka pakai Emina, ini facial foam dari Emina, ya. Ini bagus banget, guys, untuk remaja. Aku juga sering pakai itu. Dan aku mau semprot dulu muka aku, ini tuh air, ya. Dulu muka aku pakai air. Nah, ini udah. Terus aku mau langsung pakaiin ininya. Aku mau langsung pakaiinnya. Itu pakainya jangan terlalu banyak-banyak, segini juga udah cukup. Sekarang kita langsung olesin aja. Sekarang kita gosok. Dan itu creamy banget. Dan ini udah enak banget, guys, diaplikasiin ke mukanya. Dan busanya banyak banget. Bagian hidung. Ntar aku bakal bacain untuk yang di belakangnya. Jadi ini tuh kayaknya jangan terlalu kena mata deh, ya, guys. Oke, guys, ini udah selesai, dan seperti ini dia facial foamnya. Ini banyak banget, guys, tuh ke tangan-tangan juga, ya, banyak banget. Dan sekarang aku mau langsung cuci muka aku terlebih dahulu. Oke, guys, jadi ini udah aku cuci muka aku. Sekarang aku mau langsung pakai tisu. Segar banget, guys, segar banget tuh muka. Buat kalian yang suka, ini tuh nggak bikin kesep, guys. Ya, buat kalian yang mukanya kering, jadi nggak bikin kulit kalian lebih kering juga. Tuh, guys, lihat, ya. Hmm.
Tuh, ini dia guys. Benar-benar bikin cerah banget kan? Beda banget sama yang sebelumnya aku pakai. Sama yang sebelumnya aku belum pernah pakai, dan ini aku bakalan bacain ya. Ini tuh menghilangkan kotoran dan kusam pada wajah untuk mendapatkan kulit yang lebih cerah dengan bantuan ekstrak sumber foam yang dikenal sebagai anti polutan vitamin, pokoknya selanjutnya ya. Terus cara pakainya, tuangkan produk secukupnya, basahi dengan air dan busakan di wajah, bilas dan keringkan, gunakan pagi dan malam hari untuk hasil maksimal. Lanjutkan dengan Emina Brickfoot Moisturizer Cream, hindari daerah mata. Aku udah punya guys moisturizernya, ntar bakalan aku review juga untuk yang itu, dan benar-benar bagus banget di kulit aku tuh, udah bener bikin kulit aku lembut banget, dan diginiin tuh nggak kayak kesep gitu, enggak guys, malah bikin bikin lembut banget, lembut banget guys, bener-bener. Ini makanya aku kayak gitu, aku kirain bikin kesep gitu, ternyata enggak, dan ini bagus banget guys. Nah, aku biasanya bersihin muka aku juga pakai ini, dan bikin aku ini. Thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Bye bye, thanks for watching yang udah nonton. Just like it.